Halo sobat YouTube semua, kembali lagi di Surya di Artawan Channel. Hari ini saya lagi berada di salah satu lapangan yang ada di Denpasar. Nama lapangan ini adalah Karya Manunggal Desa Sidakarya. Nah, hari ini saya dapat job untuk spot fotografi. Jadi saya mau siap-siap juga buat setting lensa, setting kamera. Kebetulan jam 8 pagi, jadi masih banyak cahaya yang masuk. Mudah-mudahan tidak ada kendala yang lainnya. Oke, kita langsung aja setting kameranya. Oke, sobat Surya di Artawan semua, kita nunggu dari tim yang akan bermain hari ini. Itu timnya akan melakukan sparring itu tim dari Australia. Nanti mereka akan main sama tim lokal sepertinya. Dan ini baru aja saya melakukan setting untuk kamera saya. Hari ini saya bawa lensa 70-200 f4 yang dimana memang bagus untuk menangkap momen-momen olahraga, dan body kamera pakai 7D Mark II yang bisa shoot kalau nggak salah itu 12 sampai 10 frame per second. Ini kamera old bulk gold, keren banget. Oke, kita tunggu dulu ya. A few moments later. Pertandingan pun akhirnya dimulai. Karena saya menggunakan lensa yang jangkauannya pendek atau bukan lensa super tele, jadi saya harus berpindah-pindah posisi untuk menangkap setiap momen yang terjadi saat pertandingan. Kalau untuk hasilnya, nanti pasti akan saya tunjukkan kepada kalian, oke? Oke, sobat itu semua, berakhir sudah kegiatan saya hari ini untuk spot fotografi di lapangan Karya Manunggal Sidakarya, Bali. Jadi, adalah hari ini untuk spot fotografi pagi, menjelang siang itu udah barang redup, backlight ya, cahaya. Tapi cahaya banyak juga sebenarnya menguntungkan, tergantung cara kita melakukan setting di kamera kita. Dan tadi saya menggunakan manual setting, untungnya cuman ya ada beberapa lah yang hilang momen karena pindah posisi, akhirnya cahaya turun, gelap hasilnya. Tapi nanti bisa diedit, diputer lah, aman.
Oke, sekian dulu kegiatan saya hari ini untuk spot fotografinya. Dan buat kalian yang nunggu video-video perjalanan saya ke entah itu ke air terjun atau tempat-tempat makan yang saya rekomendasikan, pokoknya tunggu aja. Oke, mudah-mudahan bulan depan kita bisa upload 2 video setiap minggunya. Baiklah, untuk itu sampai jumpa. Dan jangan lupa juga ikuti dan tonton video kami di Suradiartawan Channel. Dan jangan lupa like, comment, subscribe juga jika kalian suka konten hari ini. See you, bye-bye.